Halo guys, ini adalah mesin pasang kancing Shimaru ya, masih baru. Di walaupun ini baru tetap ya harus perawatan ya. Saya pakainya nih ya, ini adalah bearing grease atau paslim atau pelumas. Ini harganya 55 ya, mereknya Kyodo Yushi. Jadi hal yang perlu dikasih paslim di sini guys, jadi ya. Jadi bagian sininya nih. Robot-robotannya ya. Sini nih. Terus bagian ini stang-stang. Terus juga bagian dalam ya. Bagian dalam sini nih. Tiang jarum dikasih sedikit. Terus bagian sini ya. Roda, velor. Cuman kalau untuk bagian sini ini ada kanvas ya. Ini jangan sampai dikasih minyak ataupun paslim ya, karena dia kanvas. Kanvas itu harus apa namanya itu kering ya. Terus bagian dalam-dalamnya sini nih, bagian dalamnya sini juga ya. Ini stang, bagian sini nih stang gunting, perlu juga di sini juga dikasih paslim, dilepet-lepetin sini ya, kayak gini ya. Nah seperti ini dikasih. Terus di sini ya, jadi biar suara bunyinya juga enak bagian sini ya. Ini juga nih harus dikasih paslim biar enak. Kemudian untuk bawahnya, bawahnya juga harus dikasih ya. Ntar saya buka. Ini skrupnya dikendorin, dicopot ya. Walaupun ini masih baru juga tetap harus diperawatan. Kita lepasin ban belnya ya. Ban belnya segini aja ya. Kekencangannya nggak, jangan terlalu menarik. Segini aja nih, nggak apa-apa. Jangan terlalu kenceng. Raketnya seperti ini ya. Skrupnya ini ada 4. Umurnya ada 12. Ininya blue black. Kabelnya ya, kabelnya blue black red yellow, kalau ininya bebas. Terus yang hijau ini arde buat penyeimbang listriknya. Kita balik ya, tadi udah kasih paslim bagian sininya ya, juga ya kasih ya di sini nih. Yang penting jangan ngasih pelumas di bagian kanvas ya, karena kanvas itu harus kering. Dilepet-lepetin semuanya ini. Ini juga nanti dibuka ya. Bagian sini juga dikasih paslim biar mesin kalian itu awet, bunyinya juga enteng ya. Bagian sini juga perlu. Iya, Om. Oke. Situ aja ya. Jadi biar mesin kalian itu awet. Ini juga kasih ya, dikasih. Jadi pokoknya yang di siku-siku ya, di pertemuan antara stang sama stang. Di bagian sini juga gak apa-apa ya, di bagian robot-robotan perlu banget. Di bagian bawahnya ini dikasih paslim, terus di sini nih nggak apa-apa semuanya ya, nggak apa-apa, nggak ada aturan salah ataupun benar. Oke, cukup videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.